بسم الله الرحمن الرحيم. Sembunyikan amal ibadah kita. Nabi wanti-wanti, kalau Anda bisa menyembunyikan amal soleh Anda, itu lakukan, sembunyikan. Jangan dibuka. Sembunyikan amal ibadah Anda lebih tepat daripada Anda menyembunyikan aib-aib Anda, skandal-skandal Anda. Sebagaimana kita tidak mau skandal kita terbongkar, masa lalu kita terbongkar, maka sembunyikanlah sholat-sholat sunnah kita. Sembunyikanlah puasa-puasa sunnah kita. Sembunyikanlah zikir-zikir sunnah kita. Gak perlu ada orang yang tahu kita sedang berzikir kepada Allah SWT. الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.